paling 4 bulan terus dilempar Oh, 1 juta, paling 1 juta. 4 bulan dijual, 4 bulan dijual. Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya milik Mas siapa ini Mas? Mas Jainuri. Hah? Jainuri. Jainuri. Ya. Ini desa apa Mas? Kalirejo. Kecamatannya? Kalirejo. Kabupaten tahu nggak? Kabupatennya Lampung Tengah. Mas, ya pandan ngerti lah kabupaten. Ini kandang baru ya? Iya, ini mending gawe paling. Hah? Berapa hari? Selesai 1 minggu lah. 1 minggu. Ini samping pabrik tahu. Iya. Punya siapa Mas? Punya kita sendiri. Punya Masnya sendiri. Iya. Oh, ini kambing berarti dikasih makan ampas tahu ya? Iya. Oh, sudah berapa bulan ini mulai ternak kambing? Ternak kambing barusan lah, paling 5 bulan. 5 bulan, ini crossbornya. Wah, besar banget ini. Besar segini harga berapa belinya? Harga beli gitu. Harga waktu beli. Waktu beli 5.500. 5.500, 5 bulan yang lalu ya. Iya. Kalau dengan waktu datang dengan sekarang besar mana? Ya kalau orang bilang saya udah besaran sekarang lah. Besaran sekarang. Iya. Mas, setiap hari makannya apa aja? Ini cuma dikasih ampas tahu. Terus? Terus daun singkong. Pagi daun singkong. Singkong selasa itu. Siang ampas tahu. Sore nanti daun singkong lagi. Sore daun singkong lagi. Ini sebenarnya kandang masih banyak yang kosong ya? Masih, orang masih baru. Udah habis berapa duit Mas beli kambing? Berapa ya? Berapa? Ini crossbur, ini crossbur. Crossbur. Ini crossbur. Ini Jawa Randu. Ini crossbur. Berapa duit sudah habis? Kira-kira doang ya? Pira yo? Sekitar paling ya 15 jutaan lah. 15 juta untuk beli kambing. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berapa sih total? Totalnya 10 apa ya? 10. Kan udah beranak 3. Beranaknya 3. Itu sana kan 2. 15 juta itu angka minimal apa yang disembunyikan banyak? Ayo. Ya modal awal lah saya kira. Modal awal. Tapi udah beli-beli lagi dari 15 juta ini. Ya udah. Kan tadinya itu Rambonan. Ah. Dijual terus ganti ini. Oh, tadinya awalnya Jawa Randu. Sebagian beli crossbur. Dijual terus ganti yang ini. Kenapa tertarik dengan kambing-kambing jenis ini? Crossbur ya? Heeh. Ya, P.O. kambingnya posturnya kan kosbur bunder apa ya? Awalnya sing jelas bagus lah. Bagus, apa milih harga jual nantinya? Ya kira-kira kayak gitu. Mas, ini ngomong ampas tahu ya. Ada pengaruh apa di kambing breeding kayak gini di ampas tahu? Kalau di breeding kayaknya nggak ada loh masalahnya. Ya nggak tahu deh, malah aku masih baru 5 bulan ini sih ya. Tapi itu anaknya kayak gitu. Anaknya bagus perkembangannya. Susunya bermasalah nggak? Ada bermasalah nggak? Nggak, malah lebih bagus. Lebih bagus ya. Ini anak kan 2 bulan belum ada kayaknya loh. Ini ya, coba sih. Anaknya satu ya? Dua, tapi yang satunya orang belum dimomong. Mati. Mati karena... Coba sih Mas, indukannya kayak apa, anaknya kayak apa? Ini yang dari ampas tahu ya? Iya. Ini susunya bagus, perkembangan anak jantan bagus. Ada mati itu sebab apa? Kalau yang mati? Salah dewi lah. Ngapa? Pokoknya matanya itu bengkak, terus dibelek, terus disuntik. Mungkin karena belum kuat, kuat mati. Mas, ini bikin kandang baru habis berapa? Iya, ya. Ayo,
Kalau kayu ini nebang dewe sih. Oh, punya kayu sendiri. Nebang sendiri. Ini yang di luar punya masnya juga. Iya. Ini ada kambing berapa ini? Itu barusan 2 lah. Pokok. Ini barusan 2. Kapasitas kandang berapa ini berarti total? Apa ya? 14 apa 15? 15 plong ya. Oh, ini lebar-lebar ukurannya. Mas, kalau ini ukuran berapa lebar? Lebarnya kalau yang itu sekitar 120 Pak ya. Ke belakang berapa? 130-an kayaknya. 130. Yang dalam sama? Yang dalam 1 meter lebarnya. Lebar 1 meter ke belakang? Ke belakang sekitar 120-130. 130. Kalau air rebusan dele diminumkan ke kambing enggak? Enggak kalau punya kita. Enggak. Oh, masalahnya cuman kalau cukup diampas kayaknya kambingnya udah kayak ginilah. Udah gemuk-gemuk ya kayaknya. Kalau orang bilang. Ngapa Mas tertarik kambing? Siapa yang meracuni? Yang jelas. Pionggo tabungan lah. Tabungan. Penghasilan tahu kurang dah? Ya enggak lah, cuman kan biar tambah kesibukan gitu. Tambah kesibukan. Kalau daun singkongnya beli? Daun singkongnya beli. Per plastik? Per plastik 250. Habis berapa hari untuk kambing segini? Kalau kambing tujuh satu bulan lebih gelem. Satu bulan? Oh, berarti yang banyak komposisinya ampas tahu? Ya enggak juga sih, paling sekitar 7 ekor cuman satu ember enggak sampai. Ini satu ember ampas tahu dalam per hari. Iya. Jadi pagi daun singkong, siang ampas tahu, sore daun singkong lagi. Jadi selama 5 bulan ini belum alami masalah ya. Ya cuman satu itu anakannya itu yang mati. Salah sendiri. Nah, ini kambing apa baru? Ini kambing punya bapak, beli ini. Yang kecil-kecilan. Oh, ini? Ya. Itu sakit apa enggak itu? Enggak. Enggak. Kok badannya lusuh-lusuh itu? Baru datang. Baru datang. Beli berapa ini segini-segini? Hah? Berapa ya? Kayaknya 1.2 ya. 1.2. Jantan betina. Betina. Betinan. Berarti 500-an ini ya. Paling 4 bulan terus dilempar. Heeh. Oh, paling 1 juta. 4 bulan dijual, 4 bulan dijual. Kalau punya bapak. 4 bulan dijual. Kalau penyediaan obat, obat apa aja yang disediakan dalam setiap waktu ada? Obat buat kambing gitu. Barusan beli aku. Apa aja? Apa ya iki? Orang ngerti iki jenengane. Ana. Coba keluarin satu-satu coba Mas. Keluarin satu-satu. Ini apa mereknya ini, Mbak tahu? Apa sih ini? Oh, ini buat vitamin. Bukan, ini apa? Cacingan, buat cacingan. Oh, buat cacing. Terus Burmaxin. Oh, obat gudik. Tisinol ini buat mencret, obat batuk, pilek. Itu. Namanya Tisinol. Iya. Terus Injektamin. Oh, Injektamin. Ini vitamin. Itu aja ya? Iya. Kalau mencret udah pernah ada yang alami belum? Kemarin nih. Tapi mana? Alhamdulillah dikasih obat itu udah mendingan. Mencret? Iya. Udah berapa hari mencretnya? Cuma 2 hari. 2 hari? Sekarang sembuh? Alhamdulillah itu udah. Apa efek ampas tahu Mas? Sebenarnya? Kayaknya enggak lah. Bukannya? Cuaca kayaknya lu. Cuaca? Sejauh yang lain tidak mencret ya? Iya. Minumnya apa kalau di nggak sini? Enggak diminumin, kalau dikasih ampas enggak diminumin. Oh, dikasih ampas tahu enggak diminumin ya? Enggak. Ini kalau dipakai ampas tahu sebenarnya bagus-bagus, mulus ini. Enak sih ampas tahunya, enggak beli sih ya. Iya. Kemenangannya di situ. Kemenangannya di situ ya. Tapi airnya, air rebusannya enggak dipakai ya. Air rebusan sekarang sejauh ini digunakan buat apa? Air rebusannya kalau kedelai kan nggak direbus, direndam pertamanya. Oh, direndam ya? Iya. Habis itu digiling terus dimasukin ke jadi bikin tahu. Oh, nggak direbus? Nggak. Airnya dibuang aja rendemannya? Iya. Mas,
yang racuni siapa? Ya pertama-tama ya lihat kawan lah, lihat tempat kawan. Terus? Kok bagus-bagus, apalagi kalau udah beranak gitu kan kecil-kecil, kalau dilepas itu kan cara jawanya digeminjal, kayaknya nengi. Selama 5 bulan ini tertipu ternak kambing atau enggak? Kalau kalkulasi kayaknya enggak lah, enggak. Orang kambing beranak, misalnya kalau laki-laki kayak gitu kan, jual satu aja udah ada harganya kalau laki-laki. Ini modal mandiri atau pinjam? Alhamdulillah mandiri. Mandiri ya, bukan pinjaman bukan ya? Bukan. Belajar tapi kirim. Belajar kan duitnya banyak sih. Amin. Mas, tujuan ke depan apa selain tabungan ini? Sebenarnya akan dijadikan kalau bisnis atau apa gitu? Ya kalau ngomongin bisnis ya kalau semua orang yang pingin bisnis. Terus tujuannya ya kalau dikasih keberhasilan ya gedein kandang. Gedein kandang di mana lagi? Empat mertua ada lokasi. Ada lokasi, luas. Ya kalau 50 kambing cukup. Ini berarti kalau ini berhasil pengen nambah lagi. Insya Allah. Selama 5 bulan walaupun ampas tahu tidak dibeli ya, punya sendiri, dihitung enggak semuanya? Kalau satu kambing kalau aku enggak ngitung-ngitung, tapi kalau teman kayaknya 1000 loh ampas tahunya satu kambing. Satu kambing 1000. Makanya 1000 sehari. Dalam 5 bulan berarti 30 kali 5. Iya. Kira-kira menurut masnya ketemu enggak? Ya kalau kambingnya sudah, maksudnya udah produktif, babon, produktif kayak gini, kayaknya ya ketemu lah orang. Harga crossbreed kan sekarang tahu sendiri masnya. Berapa saya nggak tahu. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Kemarin beli ini kecil ini segini ya, jadi 2000 loh. Itu, 2000. Nanti kalau nggak laku gimana? Kalau nggak laku ya di ikut-ikut mas tangin, dikembangin lagi. Dikembangin. Nanti kalau nggak laku biarkan lagi aja. Nanti kan laku sendiri. Nanti laku sendiri. Kalau lihat kambingnya gemuk-gemuk kan lihat orang seneng. Nah, kalau nggak ada kendala di keuangan, kendala di pembuatan kandang ini kan semuanya kayu serba milik sendiri ya. Kesehatan cuman kendalanya mencret selama 5 ya, bulan ini. Cuman mencret. Nggak ada yang lain. Alhamdulillah nggak ada. Paling ada batuk pilek. Di nggak diobatin ya sembuh sendiri. Diobatin sembuh sendiri. Nggak diobatin. Yang paling cerewet kambing apa di antara di sini nih? Ada nggak? Nggak ada yang cerewet lah. Kalau mau makan cuman mau makan doang. Kalau belum, misalnya jam 8 ngasih makan, belum dikasih makan lah itu bunyi. Kalau nggak bunyi. Nggak bunyi. Ini nanti buang kotorannya gimana susahnya? Ini semua di lantai sampai ke sini. Ini bisa diangkat ini. Ini bisa diangkat? Bisa. Oh, ini enggak dipaku ini? Enggak. Cuman ketinggian berapa ini kalau lantai dari lantai bawah? 60. 60. Di bawah semen atau tanah? Ini kan tadinya kandang sapi, jadinya semen mau dihancurin eman-eman. Bau enggak ini? Ya ini masnya tahu sendiri bau enggak? Enggak. Ya. Diobati apa? Enggak pakai obat, cuman selasa itu makanannya. Jadinya katanya kalau selasa di kotoran enggak seberapa bau. Nah, nih. Ngapa dari sapi pindah ke kambing? Dari sapi. Ya masalahnya kan aku enggak bisa ngarit. Jadinya enakan kambing lah. Kambing kan makannya bisa ditakar. Kalau sapi enggak bisa. Kambing ya mulutnya aja gede ya makanya banyak. Kalau keuntungan di sapi dulu ketemu? Ya ketemulah. Ketemu? Per bulan dapat berapa juta kalau sapi digemukkan? Enggak. Ngitung per bulannya itu beli sapi
pernah sekali 12 juta. Terus 4 bulan, dalam 4 bulan itu dijual lagi. Selama 4 bulan payu 17.500. Enggak tahu kemudian berapa itu. 12 juta, lakunya 17. Pakan dihitung enggak itu? Enggak, pakan kan punya sendiri, ampas tahu. Oh, pakan enggak dihitung semua ya. Kalau dirinci berapa keuntungan itu? Ya, kalau dari 5 juta itu. Kan ngingu apa? 4 bulan. Meliharanya berapa ya? Melihara sapi 3. Tapi kan punya aku, bukan punya aku semua, punya bapak. Terus punya aku cuma satu. Cuma satu. Untungnya 5 juta itu selama 4 bulan. Iya. Jantan betina. Jantan. Pejantan ya. Tapi pakan semua enggak dibeli, enggak dihitung sih ya. Enggak. Semua milik sendiri ya. Nah, Mas. Untuk pemula apa yang pertama menjadi titik berat untuk menyiapkan ini semuanya, kandang akah yang susah, kambing yang susah, dana yang susah, kesehatan yang susah, atau pakan yang susah? Diversinya, Mas. Versi aku apa ya? Milih bibit. Milih bibitnya. Harusnya kan pintar kalau milih bibit itu kambingnya kayak mana kamanya, kalau aku belum. Jadi serampangan kayak gitu. Akhirnya kesulitan di bibit ini ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas ya. Oke. Mudah-mudahan ini jadi semangat untuk teman-teman semuanya yang memulai ini untuk ternak kambing. Artinya ini bukan teracuni ya. Oke, Mas, makasih. Iya.